Bima Marisa, Bu. Marisa, sini bisa jelasin. Kalau itu nama tersebut memang sudah masuk ke kewanitaan pengadilan agama Jakarta Selatan, sudah mendaftarkan di tanggal 9 Januari 2023. Bu, kalau boleh tahu yang menggugat itu dari pihak siapa, Bu? Penggugat. Sidangnya dulu, Bu. Sidangnya tanggal berapa ya? Tanggal 24. 24 kalau tidak salah. 24 Januari 2022. Bu, kalau boleh tahu perkaranya itu apa aja sih? Cerai gugat. Ya. Lah, yang pasti ada mediasi, Bu. Kalau cerai gugat berarti penggugat. Nah, maksudnya kalau penggugat yang mengajukan berarti perempuan. Kalau perempuan yang mengajukan berarti nama tersebut. Iya. Maksudnya itu sendiri atau kan diwakilkan sama pengacara? Kuasa hukumnya secara elektronik atau kon. Mungkin alasan sendiri, Bu, dari ada alasannya. Bahwa dia udah menikah. Kan ada hubungan hukum. Kalau enggak nikah kan enggak ngajuin. Karena udah menikah berarti ada hubungan hukum. Karena sudah ada hubungan hukum maka punya alasan. Karena punya alasan identitasnya diajukan dengan berbagai alasan. Apa aja sih? Ya ada. Asuh anak. Enggak ada. Bu, katanya urusan cerai ada mungkin ada. Hanya itu saja. Hanya. Asuh anak enggak, Bu? Enggak ada. Enggak. Bu, buat penegasan apakah ada upaya damai, Bu? Mediasi. Ya kan belum sidang, ini baru daftar. Pastilah nanti kalau misalnya ada dua-duanya harus diupayakan perdamaian. Begitu. Kan lagi berobak soal isu-isu KDRT, Bu. Apakah Gaby ini juga menggugat suaminya karena KDRT juga, Bu? Yang jelas kalau baru terdaftar ya belum. Belum ada informasi tentang itu. Sehingga kami tidak bisa memberikan apa alasannya karena baru terdaftar. Oke, yuk. Oke, makasih.